Kita kena faham bahawa kebimbangan yang dialami dan dilalui bukanlah drama. Kebimbangan tersebut bukanlah bahan untuk dijadikan lawak atau jenaka. Kebimbangan yang dilalui itu bukanlah khayalan. Kebimbangan yang dirasai itu bukanlah sesuatu yang perlu dimalukan, kerana kebimbangan tersebut adalah nyata. Pemikiran dan perasaan yang kita lalui dan kita rasai ketika itu adalah benar dan nyata. Jadi, macam mana nak buat? Tak perlu rasa malu untuk mendapatkan rawatan, kerana kita tidak keseorangan. Apabila kebimbangan itu datang, apa yang kita raih? Pertama, ada sesuatu yang terperangkap dalam minda kita, tapi kita tak pasti apa dia, tapi ia kerap bermain dalam fikiran kita. Yang kedua, sentiasa berfikir tentang semua masalah, tetapi kita tidak berupaya untuk mencari jalan penyelesaiannya. Yang ketiga, sentiasa berfikir tentang perkara-perkara lepas menyebabkan kita rasa sedih. Dan yang keempat, sentiasa berfikir tentang ada ancaman yang akan datang menyerang kita ataupun menyerang ahli keluarga kita. Dan simptom yang terakhir adalah jantung kita berdebar dengan tiba-tiba. Tiba-tiba kita rasa takut yang keterlaluan, dan kita akan berfikir macam mana kalau kali ini dia berbeza dengan yang lain. Di sini, cikgu nak kongsikan 9 tips untuk memutuskan rantaian kebimbangan. Yang pertama, pastikan tidur malam berkualiti dan mencukupi. Caranya adalah pastikan jumlah masa kita tidur malam tu antara 6 hingga 7 jam sehari. Okay. Yang kedua, pastikan bilik dalam suasana bilik tidur kita ni berada dalam keadaan gelap. Okay, kalau memerlukan cahaya pun cahaya yang paling minimum sahaja. Yang ketiga, pastikan bilik tidur kita keadaan bersih dan kemas. Dan yang keempat, pastikan setengah jam sebelum kita tidur, kita perlu jauhkan diri daripada televisyen, tutup mobile data, tutup wifi, jauhkan diri daripada handphone. Maksudnya kita kena benar-benar relax dalam masa tempoh setengah jam tersebut. Dan poin yang paling penting, tidak mengambil kafein pada waktu malam. Kerana kafein ni dia berfungsi untuk mengaktifkan sel-sel dalam tubuh badan. Okey, dalam masa 8 hingga 10 jam. Jadi kalau kita minum kafein pada waktu malam, agak-agak pukul berapa kita boleh tidur? Cuba bagi jawapan dekat ruangan komen. Poin yang kedua, dapatkan sistem sokongan. Maksudnya kita bercerita perasaan kita yang sakit, perasaan kita yang kecewa, pemikiran kita yang serabut, bebanan dalam fikiran kepada orang-orang yang kita percayai, seperti ibu bapa, ahli keluarga, rakan-rakan yang kita percayai, ataupun individu profesional, doktor, psikologis, kaunselor. Okay, kita pergi pula kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah melakukan aktiviti yang boleh memberi ketenangan kepada kita. Tetapi dalam masa yang sama boleh membuatkan kita gembira. Contoh, kita suka menyanyi, maka keraplah menyanyi. Menyanyilah lagu kesukaan kita, menyanyilah dengan sekuat hati serta puaskan hati kita. Okey, kalau kita suka memasak pula, okey, masak makanan kegemaran kita, hayati kesedapan makanan tersebut. Poin yang keempat, beri perhatian kepada diri sendiri. Focus on self-care. Caranya adalah percaya kepada diri sendiri, percaya pada keputusan yang diambil. Jangan takut untuk meninggalkan hubungan yang toksik. Kalau kita ada kawan-kawan toksik, jauhkan daripada mereka. Yang ketiga pula adalah raikan setiap kejayaan. Walaupun kejayaan yang kita lalui, yang kita dapat itu adalah kejayaan yang kecil, kita raikan. Okey, yang keempat adalah
ikuti social media yang boleh membuatkan kita rasa diri kita bagus, yang bermanfaat, yang membuatkan kita rasa dihargai dan dapat meningkatkan keyakinan kita. Okay, poin yang seterusnya adalah cari perkara-perkara yang boleh mengalihkan perhatian kita. Dengan antaranya adalah kita menonton video ataupun movie lawak di YouTube atau di televisyen, tengok video-video pendek di Instagram ataupun di TikTok, yang boleh video-video lawak yang membuatkan kita ketawa dan kita rasa seronok. Kita lihat poin yang keenam untuk memutuskan rantaian kebimbangan adalah melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti amal ataupun menjadi sukarelawan. Kerana pada waktu tu kita boleh menyalurkan tenaga, kekuatan dan potensi kita untuk membantu orang. Dalam masa yang sama, dia dapat menguatkan sistem sokongan kerana kita dapat jumpa ramai orang. Dan secara fitrahnya, manusia ni kalau dia dapat membantu orang lain, dia secara tak langsung dia akan rasa seronok, gembira dan dapat meningkatkan keyakinan diri. Poin yang ketujuh, kenal pasti punca kebimbangan. Okay, adakah kebimbangan yang kita lalui ini disebabkan oleh tekanan persekitaran? Kemudian hubungan kita, tekanan dalam hubungan, kemudian tekanan bebanan tugas. Okay, caranya adalah kita tulis perasaan-perasaan yang kita rasai dan pemikiran yang kita lalui itu dalam satu jurnal. Tulis semuanya sekali. Kemudian kita baca dan kita di situ kita akan dapat kenal pasti apa puncanya dan secara tak langsung dapat membantu kita mengelakkannya supaya tak ada lagi tercetus kebimbangan. Okay, poin yang ke-8 adalah bersenam. Bersenam merupakan salah satu cara untuk kita memutuskan rantaian kebimbangan. Apa-apa saja senaman yang kita suka. Contoh macam kita boleh pergi jogging, berzumba ataupun menaiki basikal ataupun berjalan kaki. Apa-apa saja senaman yang kita rasa boleh membuatkan kita gembira. Senaman ni sebenarnya boleh membantu meningkatkan mood yang positif, mengurangkan kebimbangan dan mengurangkan kemurungan. Ambil masa lebih kurang dalam 3 kali seminggu selama 30 minit untuk kita bersenam. Poin yang ke-9 pula adalah buat perancangan bersama dengan ahli keluarga atau rakan-rakan. Contoh kita membuat perancangan untuk bercuti, perancangan untuk menonton wayang bersama dengan kawan-kawan, perancangan untuk buat video call, perancangan untuk masak makanan kegemaran bersama-sama. Buat perancangan bersama mereka supaya kita rasa seronok dan gembira. Kesimpulannya, putuskan rantaian kebimbangan. Cikgu yakin kita semua bijak untuk menghadapinya. Caranya ialah kita sedar akan kebimbangan yang kita lalui, terima kebimbangan tersebut, konfront pemikiran dan perasaan. Katakan pada diri, perasaan dan pemikiran ini tidak kekal. Perasaan dan pemikiran ini tidak kekal. Aku boleh menghadapinya. Cakap pada diri, konfront pada diri pemikiran dan perasaan tersebut. Yang ketiga, cari jalan untuk menghilangkan kebimbangan dengan cara mengalihkan perhatian dan fokus kita. Okey, kongsikan video ini kepada semua agar informasi-informasinya dapat membantu kita menguruskan kebimbangan dengan cara yang baik. Sekian saja daripada cikgu. Semoga video ini bermanfaat. Okey, jumpa lagi untuk video akan datang. Ingat ya, love yourself.